Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan tes terbang indoor untuk drone KK30, teman-teman ya. Seperti biasa, saya akan mengonekkan dulu ke HP untuk menghubungkan kamera dan videonya, teman-teman. Ini saya hidupkan dulu, teman-teman ya. Ini sudah hidup, teman-teman. Nah, hidup. Terus kita buka wifi-nya seperti biasa. Wifi. Nah, ini sudah connect, teman-teman. Wifi 4K ya, teman-teman. Yes. Ini sudah connect. Terus kita langsung ke aplikasi ini, teman-teman ya. Aplikasi RC FPV. Ini teman, terus fungsi-fungsinya sama, teman-teman ya. Ini untuk foto video, untuk lihat hasil kamera foto dan video. Ini untuk switch dua kamera, tapi saya pesen yang satu kamera aja. Nah, ini untuk kecepatan, ini untuk altitude hole. Ini untuk ref, untuk foto yang tampilan sini buat terbalik. Nah, ini buat ref aja, teman-teman. Sama aja. Nanti ini supaya altitude hole ke tengah, kita klik yang ini, teman-teman. Nah, ini kan altitude hole sudah di tengah. Kalibrasinya ini gambar gear sudah kalibrasi. Langsung take off. Nah, ini take off-nya, ini landing-nya, teman-teman. Nah, itu aja, kita nggak perlu, teman-teman ya. Nanti kita langsung ke remote aja, teman-teman. Teman-teman. Drone sudah hidup, kita konekkan dulu. Kokang atas bawah, lampu berhenti, kalibrasi. Sudah. Drone berhenti. Nah, kita langsung saja take off, teman-teman ya. Lampu ini ya. Ya, cukup stabil, teman. Lumayan. Teman-teman ya. Lumayan. Nah, ini kita langsung aja untuk speed-nya, teman-teman ya. Ini kita speed 1. Nah, ini. Oh, speed 2 ini, teman. Speed 2. Nah, speed 2. 2. Kita coba speed 3. Sama seperti drone-drone yang lain, teman-teman ya. Sangat cepat pergerakannya, speed 3. Nah, kita normal speed 1 lagi, teman-teman. Terus kita coba untuk headless speed-nya, teman-teman ya. Ini coba ini, teman. Kita klik. Ini coba kita putar ya, kita putar. Nah, ini ke kita. Nah, fungsi, teman ya. Jadi ya, kalau kau mundur mundur, kalau maju maju, posisi drone menghadap ke kita, teman-teman. Nah, fungsi itu ya, headless-nya. Ini cocok untuk kalau kita mau merekam ke kita sendiri, teman-teman. Ya, kita putar dulu, taruhkan ya. Kita coba langsung aja, teman, langsung untuk return to home. Ya, seperti apa itu drone-nya di sana, teman. Teman-temannya kita coba untuk return to home ya, klik ini. Nah, itu drone-nya kembali, teman. Nah, jadi drone-nya mundur ke belakang untuk return to home. Untuk RTH klik tombol ini, teman-teman ya. Ya. Ini saya coba aktifkan untuk sensor anti tabraknya, teman-teman ya. Klik ini dulu. Nah, ini. Terus ini saya coba untuk apa? Ada objek, teman-teman ya. Nah, ini papan saya.
Ini saya coba untuk tangannya, teman-teman. Nah, coba dulu. Nah, monitor teman ya. Nah, ini teman ya. Saya coba. Ini saya lepas. Nah, kelihatan kanan kirinya. Nah, ini drone ingin ke depan sama teman saya dicoba untuk sensornya. Jadi, nah, ini teman ya. Ini karena ada angin sedikit di lapangan. Nah, jadi teman saya menahan. Kita coba lagi, teman saya klik. Nah, ini teman. Ini saya sama pegang HP ya. Loh, ini saya lepas. Teman saya mencoba. Nah, aktif teman ya. Tiga sensor depan, kiri, kanan sensornya. Teman, saya dekatkan lagi. Ini saya nggak pegang kendali, teman. Nah. Nah. Thank you.